bebek aja ngerti. Yang gumun karo Rika, wis tua padha jalan kayak bocah cilik. Karepe kepriwen janan? Ulah gitu ibu-ibu. Isin, udah pada tua, nya. Ampun rebutan ya Bu, gantosan tunggal-tunggal, rambi saya tuh rebutan-rebutan ngoten. Mbak ya jodoh rebutan toh Bu, buang wis tua kaya ngono-kaya ngono tibu kayak kepriye coba. Lu sih ya orang gak mau gantian, orang mah gua dulu. Lah, kan gua yang duanan, lu mah ngotot Ji, orang gua yang duanan. Oh my god, ya Allah gitu aja ribut. Ih. Astagfirullahaladzim ibu, dari tadi aku dengernya ya ribut-ribut mulu, masa mau naik begini aja ribut, kita itu udah pada tua ibu, mau naik gantian, gak usah ribut, kita budayakan antri ya bu ya, ya naiknya gantian ya. Iya bu. Iya baikkan dong, tolong baikkan. Mohon maaf ya bu. Iya, masa begitu aja ribut. Bareng-bareng gantian. Ayo, sejatinya dalam hidup pasti ada perbedaan, baik itu karakter, sifat, adat budaya, dan bahasa. Namun semua perbedaan itu bisa kita terima apabila kita mengutamakan rasa toleransi dan saling menghormati. Untuk perbedaan bahasa, kita memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia.